Baik, kembali lagi ke Serumpun, tentunya masih bersama dengan Hang Kate dan juga Zainal di sesi yang sekian ini tentunya ya. Cik Zainal. Saya Cik Abang. Masya Allah. Ini nampaknya tayang perdana saya dengan Cik Zainal. Saya ya. Cik Abang. Ini nampak nolong-nolong ngantuk dia. Baru rasa dia dalam TV ini rupanya penat dalam siaran live kan. Saya. Biasa hanya pantun-pantun nikah kahwin kan. Nah, pada dia. Malam hari ini kita bersembang pula dengan Bang Al-Naziran yang lebih akrab dengan Hang Kate. Saya insyaAllah. Semangat jadual ini. Kusmangat. Kusmangat. Jangan kalau jangan kalender tu penuh silakan. Masya Allah. Ece-ece. Gitu. Baik, Cece, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tentunya pacik-pacik saya di mana saja berada nak bergabung. Kita sudah buka kembali di 0831 6159 3800. Cece Nal, kita angkat di sambungan telepon WhatsApp. Ada siapa di sana? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya angkat sudah. Belum saya angkat. Kalau begitu, Cik Abang, saya. Kita bacakan pantun-pantun di laman FB terlebih baik, dahulu. FB ini adalah apa? Food and Beverage. Okay. Wah, selamat malam orang JB. Apa khabar? Ini orang JB. Ini orang JB ni. Kunci rumah dia punya nama. Tak tahu saya. Dari kemarin kunci rumah. Kenapa tak jadi kunci gudang ke, kunci motor ke? Saya. Yang pertama dia sampaikan salam Hang Kate dan Encik Zainal. Saya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kembali. Minal orang Adin, apa khabar? Mohon maaf lahir dan batin. Ini malam kita akan pergi JB. Kita pergi? Ini malam juga. Saya. Kita berselancar. Tunggu. Dalam dunia mimpi. Saya. Baca Encik Zainal. Saya, Encik Abang. Diangkat ringan si bunga melo. Saya. Buloh serumpun dikerat rata. Kalaupun tangan tak bisa dihuluh. Saya. Maaf dan ampun tetap kupinta. Sudah pindah hari rupanya. Ada bilang kan? Sudah pindah hari rupanya. Dia tengok tunggu. Rupanya hari selesai rasa. Untuk malam ni kunci rumah saksikan Facebook. Saya. Betul. Saya. Itu dia. Terima kasih. Untuk kunci rumah. Ini orang JB ni Cik Zainal. Kita saya. Angkat dulu di sambungan WhatsApp. Ada siapa di sana? Kita cuba terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Okey, terputus. Yang nak cuba try, cuba try. Ini kunci rumah punya bahasa ni, cuba saya try. Saya sambil kita menunggu. Saya. Ada lagi pantun-pantun pastinya di laman Facebook kita, kita saya. Saksikan. Raja M. Akbar. Saya. Selamat malam, Raja M. Akbar. Saya. Ini kalau boleh mana-mana yang kirimkan pantun ke sambungan Facebook di kolom komentar, saya minta tolong dikasih alamat dia. Saya. Sebab ini kita tak tahu siapa kan? Yang jelas nama dia Raja Muhammad Akbar. Raja Muhammad Akbar pula. Besar namanya. Semangat makna hakikatnya. Saya. Saya. Selamat malam, Hang Kate dan Cik Zainal. Selamat malam kembali. Jauh berlibur, singgah di pulau. Wah, ini pergi berlibur ke pulau-pulau lah ni. Jauh berlibur, singgah di pulau. Naik perahu berlapis baja. Alamak sakit jadi perantau. Hari-hari makan mie sahaja. Saya. Mie pon mie lah, bang. Antara jerami sudah dibelah. Saya, Cik Abang. Letak sudah di dalam sampan. Makan mie sudah, alhamdulillah. Banyak saudara yang susah makan. Saya, betul. Masih bersyukur kita. Saya. Masih dapat makan. Begitu, Cik Abang. Baik, ini kita pindah kepada program Siraman Rohani. Okey. Kita boleh tahu siapa orang. Saya. Kita masuk ke 0831 6159 3800. Terima Cik Zainal. Ada siapa di sana? Halo. Halo, assalamualaikum. Belum termasuk lagi. Belum sambung. Baik, belum tersambung kembali. Ini masih berputar-putar agaknya. Maklum, bendalah zaman sekarang ni dia suka putar-putar baru dia sampai. Jangankan bendalah macam gini. Orangnya suka putar-putar. Putar tepi laut, putar sana, putar sini, pening. Pening dia. Tapi jodoh tak dapat-dapat juga, Cik Ahmad. Apakah masih ada? Saya. Di laman Facebook kita pantun-pantun yang bernas pada malam hari ini. Ada siapa lagi? Cicit Hamzah. Saya. Ada yang telefon. Sambungan telefon. Halo. Kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Merdu suara. Dengan siapa di mana? Dengan Kak Nana. Apa khabar? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ganteng dan juga pasti kaya raya. Saya. Itu tanda orang bersyukur. Cik saya. Kenal je abang? Macam-macam mantan saya. Oh begitu. Saya. Awas ya abang. Orang rumah dengar. Kan? Tak apa. Mantan. Apalah arti sebuah mantan? Saya. Kalau ada celah baru balikan. Ada niat nampaknya. Saya. Kita sambung dulu. Ada apa khabar di sana? Kabar baik. Saya. Dah berapa anak? Ini bercerita curhat. Dengan Kak Nana ni. Kenapa?
Dengan Kak Nana. Oh, Kak Nana. Nana ni banyak. Nana Bobo kan? Macam lagu-lagu kan? Nana Bobo. Okey, Kak Nana nama ada pantun apa, Kak Nana? Panjang. Ada pantun apa? Oh, tak ada pantun sih. Cuma pantun-pantun pura-pura boleh? Pura-pura. Kantam saja lah. Tunggu dulu, sebelum pantun nak bilang Kak yang kedua ni kat TV kacak lah. Jangan kan kat TV, kat luar lebih kacak lagi. Kak Nana, boleh kirim nombor rekening, nanti Al Naziran yang transfer. Ya, yeah, nanti okay, transferkan okay, nombor rekening saya. Saya. Silakan Kak, pantunnya. Ada pantun ni. Saya. Langit kelam berwarna jingga, bintang berkedip bagai hiasan. Saya. Mohon maaf kepadaku. Salah pantun ni. Salah pantun pula. Apa-apa-apa. Allahu Rabbi. Kita minum dulu. Sanford. Saya. Anda. Tunggu. Tarik nafas dulu. Tak apa. Baca. Makan pun boleh, Kak. Minum dulu. Dari Sanford. Kata Sanford. Anda apalah. Anda apa yang anda minum. Okey. Ni. Zaman datang berganti hari. Saya. Manusia hidup di atas bumi. Ah. Pantun dikirim pengganti diri sebagai pengikat silaturahmi. Hewah. Kenapa? Oh, Kak Nana. Oi. Kalau memang kata orang tu, kalau sudah patah jerami, nampak warna dah mulai kuning. Memanglah pantun pengikat silaturahmi. Jangan lupa kirim rekening. Saya. Kak Nana. Gampang. Saya. Kirim aja ke WA kakak nanti noretnya ya. Baik, nanti saya akan kirimkan. Kakak mau kirim salam nih, boleh tak? Boleh, jangan kirim salam. Kirim pemakan pun boleh kat sini. Mau kirim buat suami tercinta yang lagi dengar nih, dia ngakak-ngakak dengar, tahu tak? Ini radio ke TV pakai dengar. Nah, itu aja. Itu aja. Cuma satu pantun. Ya, itu aja. Ah? Cuma satu pantun. Iya, satu aja. Sebanyak-banyak. Satu. Bak cintanya cukup satu dan saya. Selama ini. Baik. Terima kasih, Kak Nana. Iya, sama-sama, Al. Kak Nana. Oi. Tak ada, panggil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk adik Kak Nana tadi, entah di mana keberadaannya, tak disebutkan. Jajanan, kita undang juga pacik-macik di mana saja berada. Pemirsa nak bergabung di sambungan telefon kita, di sambungan WhatsApp, di nomor berapa, Jajanan? 0831-6159-3800. Masya Allah. Saya ulang lagi sekali. Tu ada kat layar bawah tu. Saya. Boleh di 0831-6159-3800. Baik, dan tentunya juga untuk sambungan Facebook masih kita buka untuk sambungan kolom komentar ya. Saya. Baik, kita bacakan dulu di 0831-6159-3800. Sudah ada di layar atau saya bacakan melalui gadget yang saya pegang? Belum nampaknya ya. Baik, ini dari Jakarta. Selamat malam. Siapa dari Jakarta ni? Ada siapa je, bang? Iha. Iya, kita bacakan pantunnya ya. Bila lemon di Pak Petrus, makannya bareng sama Mbak Yum. Manfaatkan waktu belajar terus-menerus dan buatkan orang tuamu tersenyum. Saya memang santun pantun. Tuan hamba. Saya. Terbang tempua di bunga sekuntum, terbang jauh tepi telaga. Saya. Kalau orang tua dibawa dibuat senyum, insya-Allah mendapat surga. Saya. Insya-Allah. Selamat datang dalam siraman rohani pada malam hari ini. Itu pantun siapa je, abang tadi? Itu pantun saya. Yang tadi pantun Cik Petrus. Petrus. Nampaknya. Saya. Ya bang, mungkin kita bisa informasikan juga bagi pemantun-pemantun atau pemirsa dari Serumpun ini, dari luar daerah atau luar negeri sekalipun, boleh sambung. Jangan kan luar negeri, luar dunia. Boleh. Saya. Kita kan berada di dalam gaib. Saya maya. Dunia maya kan dalam gaib. Dalam gaib, boleh di dalam alam gaib. Boleh telefon kawan-kawan yang ada di Malaysia, Singapura dan Brunei tentunya. Saya. Boleh juga sambungan telepon WhatsApp saya. Di 0831-6159-3800. Saya bacakan lagi kembali di sambungan WhatsApp Cik Zainal. Saya. Assalamualaikum bang, saya nak cuba pantun. Ni pantun dia. Di layar kaca boleh munculkan tak? Ada ke? Belum ya. Okey, biar aja operator pening seorang. Saya.
Kata dia, dari mana datangnya lintah? Ha. Dari sawit ke pohon jati. Saya. Dari mana datangnya cinta? Dari duit turun ke hati. Saya dalam dah berubah pula. Dah berubah. Saya. Buat bapak yang lagi jualan durian, dari Sarmina di Tua Paya. Saya. Selamat malam Sarmina yang ada di Tua Paya. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga cepat jodoh. Mudah-mudahan jodohnya Sarmina lebih kurang sukses macam Ahmad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Mat. Kita kirimkan pantun. Siapa tadi namanya? Namanya tadi adalah Sarmina. 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 Dalam pantunnya begini, Sarmina. Kalau Tuhan sampai ke Pekan, mari bawa buah kuini. Kalau Bapak Sabrina tu jual durian, bolehlah agaknya kirim ke sini. Kalau tegak tinggi batang kuini, dipotong-potong di sampan kolek. Saya. Kalau Sabrina nak hantar ke sini, tunggu dulu saya balik. Saya. Karena saya tak suka durian. Saya baru ingat Cik Abang. Abang, kalau dekat Pinang ni sekarang dah musim dah. Saya tahu Abang pasti tak akan lewat di daerah pasar situ. Saya kalau saya jadi gubernur, saya larang jual durian dekat outdoor. Saya. Abang tak boleh cium bau kan? Tak boleh. Mau. Orang nak jual durian, masuk dalam satu mall, mahu jual kat situ. Dia mabuk sama-sama kan? Saya baru perasaan. Saya. Baik, kita bacakan kembali di sambungan WhatsApp. Masih ada dari mana ni? Dari WDMA. Ni apa untuk bunyi? Sabila. Daripada WDMA untuk Sabila. Isi pantunnya macam ini pula. Katanya setelah apa ni tadi? Mana dia? Kita salah baca pula. Dari WDMA untuk Sabila. Ini pantunnya. Apa bunyi kita? Yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Tanjung Pinang TV, TV kita.